Assalamualaikum sobat. Balik lagi nih ke channel Pak Ibnu. Ngoceh-ngoceh bareng saya. Saat ini saya sedang berada di Pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta untuk berlibur bersama keluarga. Waduh, pantainya bagus sekali. Lautnya berwarna biru. Jadi mengundang mau nyebur nih. Pasirnya berwarna putih, bagus kayaknya. Tapi sayangnya banyak sampah berserakan, jadi mengganggu pemandangan nih. Siang hari sekitar jam 1. Ya, ombaknya ya sangat bagus. Tapi juga bagus. Cuma saya pantainya ini kelihatan kurang rawat. Jaga betul supaya para turis baik dalam maupun luar negeri akan senang datang ke sini. Nah, sekarang saya sedang jalan ke ujung pantai. Mau lihat di sana ada apa ya? Nih, cantik banget kan pantainya? Cuman sayang sekali. Banyak sampah berserakan. Oh, ternyata tersedia juga di sini tempat untuk santai bersama keluarga dan teman-teman untuk menikmati pemandangan. Di sini ternyata ada bukit karang. Kalau kita mau naik ke atas, kita mesti bayar Rp2.000 per orang. Halo sobat, nah sekarang saya berada di Pantai Krakal, di lokasi yang paling tinggi. Dan sini spot-spotnya sangat bagus. Kita membelakangi pantai, lihat sobat bisa melihat orang-orang yang di pantai. Dan kalau ada waktu, silakan